Sidang lanjutan dugaan kasus kriminalisasi bos eksploitasi energi Indonesia, atau EEI, kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023. Kasus ini menyeret 4 terdakwa, diantaranya Andri Cahyadi selaku Direktur PT EEI, TBK, Henry Setiadi, Direktur Energi Gunalaksana Kusno Harjianto, pemegang saham PT EEI, serta Didi Agus Hartanto. Dalam agenda persidangan yang diketuai oleh Majelis Hakim Rahmat Dahlan itu, mendengarkan kesaksian dari ahli hukum pidana dan perdata. Kuasa hukum terdakwa, Dery Novandono mengatakan, dua ahli hukum dihadirkan dalam sidang tersebut, yakni Dr. Flora Dianti sebagai ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, serta ahli hukum perdata, Dr. Ahmad Reddy. Dalam sidang terungkap, bahwa dasar pelapor, Hasari, mengklaim memiliki 40% saham PT Indomarta Multimining, atau PT IMM, adalah perjanjian hutang piutang antara pelapor dengan para terdakwa, pada tanggal 14 Juni tahun 2013. Di sisi lain, ahli hukum perdata, Dr. Ahmad Reddy mengatakan, bahwa peralihan saham dalam suatu perusahaan khususnya perusahaan tambang batu bara, tidak bisa dilakukan sekonyong-konyong hanya dengan PPJB saham, melainkan harus ditindaklanjuti dengan AJB saham, kemudian dinyatakan dalam akta pernyataan RUPS, lalu dimintakan persetujuan kepada Menteri ESDM, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sementara itu, ahli hukum pidana, Dr. Flora Dianti, menyatakan inti delik, pasal 378 dan 372, dihubungkan dengan perjanjian hukum pidana yang lahir akibat dari tipu muslihat, sehingga, sepanjang perjanjian itu, tidak dapat dibuktikan adanya tipu muslihat. Dalam perjalanan kasus tersebut, pihak terdakwa juga menyesalkan terkait pemberitaan yang dinilai menyudutkan, menggiring opini hingga bertentangan dengan fakta di persidangan. Hal itu, dilakukan oleh sejumlah media, baik online maupun televisi nasional, sehingga mereka meminta, agar media yang menayangkan pemberitaan, sesuai dengan fakta di persidangan. Seperti diberitakan, 4 pengusaha diantaranya Andri Cahyadi selaku Direktur PT Eksploitasi Energi Indonesia TBK, Henry Setiadi, Direktur Energi Gunalaksana Kusno Harjianto, pemegang saham PT Eksploitasi Energi Indonesia, serta Didi Agus Hartanto, menjalani sidang dugaan kasus investasi batubara bodong di Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada akhir bulan September lalu. Dalam dakwaannya, mereka yang merupakan satu keluarga ini dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 378, dan pasal 374 KUHP, serta pasal 55 tentang penipuan dan penggelapan. Ya, ya saya kira jelas ya, bahwa kaitan dengan utang piutang, dan jual beli saham, dan surat perintah kerja atau surat perjanjian kerja pengusahaan tambang itu merupakan hukum perdata. Jadi, dan itu sudah dibuktikan bahwa sudah ada putusan pengadilan yang inkrah di Mahkamah Agung bahwa antara terdakwa yang hari ini dihadirkan persidangan ya dengan kemudian si pelapor ini memiliki hubungan perdata yang kemudian hubungan perdata itu ya sudah diputus oleh Mahkamah Agung terhadap pemulihan hak dan kewajiban. Artinya dalam konteks hukum yang lain yaitu hukum pidana ini tidak boleh mungkin masuk. Sudah selesai dengan kemudian pada putusan dari Mahkamah Agung. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian putusan Mahkamah Agung itu bisa dieksekusi oleh para pihak dengan itikad baik para pihak kemudian melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Kalau memang masih tidak menerima putusan Mahkamah Agung dan kemudian ada upaya hukum lain, silakan melalui upaya peninjauan kembali. Jadi dalam konteks pemahaman saya ya, ini murni kasus hukum perdata dan tidak boleh kemudian ini menjadi soal pidana, perbuatan pidana. Karena ketika ini hubungan perdata ditarik ke pidana, tentu ini menjadi mestapa ya. Ada manusia yang kemudian harus terluka, ya, terugikan kemudian hukumnya karena dia ya, mendapatkan pelaku hukum pidana, ditahan, ditangkap, ditahan, sampai kemudian dipersidangkan secara pidana, ini tentu melanggar asas hukum yang humanis ya. Dan ini kemudian mendelegasikan kepentingan hukum perdata yang harusnya sudah selesai. Jadi saya sebagai ahli hukum yang kemudian dihadirkan di pengadilan ini secara konsisten mengatakan bahwa apa yang terjadi di persidangan pidana hari ini yang menurut saya adalah tidak bisa kemudian dilaksanakan dalam konteks hubungan hukum yang perdata tadi. Jadi sudah perdata selesaikan secara perdata, tidak kemudian selesaikan secara pidana. Demikian. Sebagai ahli pidana, saya tadi menjelaskan bahwa
apa saja batasan yang tegas antara suatu perbuatan atau suatu perjanjian bisa masuk ke ranah perdata dan kapan masuk ke ranah pidana. Lalu kemudian saya jelaskan juga kapan unsur-unsur itu terpenuhi atau tidak. Nah, ini saya melihat bahwa dari pertanyaan yang diajukan ini murni kasus masuk ke ranah perdata. Karena di sini yang diatur adalah para pihak, kemudian tidak berkaitan langsung dengan kepentingan umum, lalu kemudian dasar-dasar yang dijadikan sengketa itu dirasakan kepada konsular dalam perjanjian. Apabila dikaitkan dengan unsur penipuan juga tidak ada unsur sengketa kebohongan atau keadaan palsu atau tipu muslihat yang diajukan sejak awal. Nah, sehingga kemudian apa yang terjadi setelah perjanjian itu ditutup, kemudian ada keadaan tidak ada minuman prestasi, itu adalah sesuatu yang sifatnya prestasi atau perbuatan melanggar perdata.